Halo guys, selamat datang di Bagecu Channel. Di hari ini kita akan mengganti oli mobil, teman-teman. Ini ada mobil Hyundai Trajet. Nah, buat teman-teman yang mau ganti oli mobil sendiri di rumah, bisa dicoba ya teman-teman. Jadi yang pertama kita lihat dulu posisi bautnya. Kalau mamanya ininya terlalu mepet ke tanah, kita dongkrak sebelah sini. Kayak kita buka ban itu ya. Di sini biasanya ada kayak tonjolannya dikit gitu di sininya, teman-teman. Ini udah gepeng ya, Ben. Dia ada tonjolan seperti di gambarnya, nanti lihatin di gambar ininya. Di tonjolan, jadi kita pasin situ supaya nggak terlalu mepet ke tanah. Jadi kita mau masuk itu gampang. Sediain juga ini lap biar kita nggak kotor masuk. Ini dongkraknya yang di ban serep itu ya. Terus kita siapin tempat. Ini udah saya siapin 3. Ya nanti kalau takutnya 2 apa namanya kebanyakan nggak tumpah ke lantai. Jadi kita pakai 3. Saya masukin dulu. Nah, terus kita masuk ya. Kita lihat kunci berapa yang dipakai. Biasanya 17. 19 juga ada. Diain aja sok 17. Bawa tap olinya, teman-teman. Pamannya kurang yakin biar tidak bocor gitu, biar aman, kita kasih selotip dikit ya di sininya. Sebenarnya ini udah ada ring tembaga, itu nggak bakalan bocor, tapi lebih amannya kita kasih selotip aja biar tambah rapet gitu. Kalau nggak ada selotip bisa pakai benang jahit kita bulet-buletin sini. Nah kayak gini ya, sambil kita nunggu olinya habis, giniin, oke? Ngirin dulu ini. Kita di sini menggunakan oli Mesran Tamina, sama aja ya teman-teman, yang 4 literan ataupun yang 1 literan gini sama aja untuk mobil. Yang penting ada tulisannya di sini car engine N4 stroke motor. Jadi untuk mesin mobil dan 4 langkah motor, pelumas mesin bensin untuk mesin mobil dan motor 4 tak. Jadi untuk mobil bisa dan motor pun bisa gitu. Kita pakai ini. Kita biasanya isi 3 sampai 4 ya. Kita lihat nanti isi 3. Kita cek di sini, kalau mamanya dia udah mentok di F, jadi kita udah hentiin. Soalnya ini nggak ganti filter. Soalnya kemarin udah ganti filter. Di filter oli itu kalau saya ganti oli mesin 2 kali baru ganti filter 1 kali. Tergantung teman-teman juga, kalau mau langsung ganti filter per ganti oli juga nggak apa-apa. Kalau aku 2 kali ganti oli, ganti filter 1 kali gitu. Oke. Kita masukin olinya. Oke. Yang bawah tadi udah dikencengin, sekarang kita masukin olinya, teman-teman. Ini mesinnya gede nih ya, 16 V. Mobilnya ini sejenis Innova lah. Besar.
jetek. Gitu. Kita isi nyampe 3 dulu teman-teman, kita lihat nanti. 1. Oke teman-teman, nanti setelah kita tambah jadi 4 liter kita cek lagi. Ini posisi dongkrak udah di bawah ya, maksudnya udah diturunin dongkrak biar nggak miring. Udah bersih, kita masukin. Kita tarik lagi. Kita lihat sini. Nah ini teman-teman, ini F-nya udah lebih, nggak apa-apa lebih segini. 4 liter, jadi kelebihan dikit nggak apa-apa. Kalau bisa pas F juga nggak apa-apa. Biasanya kalau pas F berarti 3 lebih dikit, 3,5. 4 liter segini. Oke, nggak apa-apa segini. Oke teman-teman, begitulah cara itu ganti oli mobil sendiri. Dan jangan lupa ininya diganti nanti, atau yang di itu, di kemudinya itu kan ada. Setelah selesai kita tutup. Oke teman-teman, itulah cara mengganti oli mobil sendiri ya. Semoga teman-teman bisa ganti sendiri di rumah. Gitu, oke. Kalau udah, sekarang kita cek. Oke, kita taruh dongkrak ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.